Halo, balik di Creative This Music Podcast Interview Spesial bersama Kotak. Dan kita bakal ngobrol bareng Kotak tentang movie terbarunya yaitu Rock and Love. Mau tahu kayak gimana keseruannya? Langsung aja kita tanya bareng Kotak. Siap ya, suara kita diturunin. Gila, soalnya Tantri udah bikin bangun kamu semuanya. Halo Tantri, apa kabar? Baik, baik. Baik banget, baik, halo baik. Cuan baik, dan juga ada Shella atau Cella? Shella tapi maco Shella. Banget maco sih, tapi rada neko. Namun perjalanan karirnya Kotak ini sudah mencapai satu dekade, benar? Benar. Pas di tanggal berapa sih kalau boleh tahu? Sebenarnya satu dekadenya itu masuknya kan di tanggal 27 September. Oh, tapi kemarin okay. Kita konser itu kalau gak salah di tanggal berapa ya? Oktober ya? Tapi ngobrolin tentang satu dekade berkarir di dunia musik dan masih eksis sampai sekarang walaupun ada bongkar pasang personil dan sebagainya. Itu apa sih rahasianya dari Kotak sendiri? Rahasia itu semuanya gak diungkapin, Mbak. Oh gitu, iya. Berarti sekarang rahasia umum. Rahasia. RHS umum. Jadi, biasanya banyak yang tanya gimana sih cara untuk awet, banyak juga kayak gitu. Kalau saran kita nonton adalah aja Rock and Love. Nonton aja Rock and Love, di situ ada. Jadi film itu banyak edukasi yang benar-benar mendidik supaya bandnya itu supaya awet gimana caranya. Ya, tapi kenapa tiba-tiba memutuskan untuk akhirnya merilis film Rock and Love? Apollo Pictures ini bekerja sama dengan Warner Music Indonesia. Nah, dan kebetulan sutradara adalah Mas Hedi Suryawan. Mas Hedi Suryawan sendiri adalah kali pertama dia membuat film, dan sebelumnya dia adalah seorang clipper yang memang ngebuatin klip-klip Kotak, klip Agnes Monica, Once gitu. Nah terus jadi ya karena ini kali pertama, Mas Hedi juga pengen banget bikin film tentang anak band. Melalui proses casting yang begitu banyak, alhasil ya Kotak yang dipilih untuk jadi satu cerita. Casenya sendiri oh, dan satu cerita yang memang dikembangin dari kehidupan kita. Ceritanya gabungan antara cerita fiksi dan non-fiksi. Emang ceritanya kayak gimana sih sebenarnya? Fiksinya dari mana, non-fiksinya seperti apa? Fiksinya itu pengembangan dari cerita kita sebenar-benarnya, true story-nya. Jadi ini bukan autobiografinya Kotak, bukan kayak cerita dibikin ringan aja, cuman tentang anak band. Cuman kisah cinta itu adalah balutan, dan itu bisa dibilang 70%, 30%, 70% non fiksi, 30% fiksi. Dan di balik kisah bandnya itu di sini diselipin kisah cinta dari kita bertiga gitu. Tiga-tiganya ada berarti. Jadi di antara kita punya masalah di masalah band ini, konflik di band. Di situ juga kita ada konflik masing-masing, kayak misalnya Tantri dengan tunangannya, Sela dengan diputusin pacarnya, terus yang galau setengah mampus terus. Oh gitu, bersama DJ cantik itu ya. Aku juga bisa galau loh, bisa sama. Aku sama kerabat Kotak yang daya hard banget yang sama. Oh gitu. Tapi itu bukan kisah asli. Itu real. Oh, oke, keren banget. Sela galau itu akibatnya album Kotak kedua. Nah, gitu. Bisa nyata. Dari artis sendiri yang dikasih sama Kotak untuk berperan di film ini adalah Vino Gebastian. Ada ini nggak alasan khusus buat milih dia gitu? Dia special appearance di sini memang. Oh gitu. Jadi yang menawarkan diri? Enggak. Aku yang minta tolong secara personal gitu, karena memang aku ngefans kan sama Vino. Kita banyak melibatkan bukan hanya aktor yang benar-benar punya nama. Jadi kita melibatkan banyak musisi-musisi juga kayak seperti Coki Netra, terus Erin Moron, Axel. Axel juga? Yang anaknya Ovi. Terus Sela Kotak itu juga. Jadi kita melibatkan musisi-musisi ya, benar-benar. Jadi udah saatnya kalian musisi menggeser dunia-dunia aktor. Oh gitu. Berarti ini aja mumpung ibaratnya. Saya bilang ya caranya di Kotak. Belajar gila nih sosial. Soundtrack dari film ini sendiri nih sama Kotak judulnya Rock and Love ya. Dan diciptain sama siapa sih orangnya, agak kurang penting ya sebenarnya nyiptain dia. Ya enggak sih? Siapa sih? Kita bareng-bareng lah. Oke, itu liriknya bercerita tentang apa? Rock and Love. Cerita tentang apa sih, Cuk? Lebih menceritakan tentang anak band tapi belajar ngaji. Oh iya? Menceritakan tentang attitude sih sebenarnya. Attitude. Iya, attitude rock yang sebenarnya. Jadi kita rubah paradigma kalau umpamanya dulu itu rock tuh harus begajulan, harus drugs dan segala macam. Nah, kita pengen meluruskan rock yang kita ini rock enggak kayak seperti itu gitu. Album baru kapan?
nih? Albumnya album soundtrack. Nanti oh, album soundtrack? 26, iya, okay. Tanggal 26 Januari ini justru sebelum rilisnya film. Kita kerja sama dengan KFC Indonesia. Kita kerja sama di situ. Jualnya cuma di situ. Berarti 26 Januari sudah rilis? Sudah rilis album ini, album soundtrack. Itu mini album atau full album? Full. Full album, berisi berapa lagu? 11. Banyak banget. Komposisi lagu yang ngebeat sama yang mellow, berapa persen, berapa persen? Banyak beatnya nih, beat-nya? Temanya kan ngikutin tema film rock and love-nya itu kan. Lagu beletnya juga ada. Oke, gitu. Bisa dibocorin nggak lagu-lagu judul-judulnya apa? Kamu gitu? Adalah. Kamu adalah. Ya. Kamu adalah. Kamu adalah. Lalu riang serta gembira. Ade-ade, tolong ditaruh dulu bukunya, kita menyanyi lagi masalah. Ya. Ada lagu lama yang kita di sini tuh rekamannya take live. Tapi nggak semua record live ya di album ini. Enggak, ada, tapi ada beberapa ya. Karena itu udah bagian jadi soundtrack yang ada di film. Oke, dalam satu dekade ke depan, menurut kalian sendiri, Tantri, Chua dan Cella, kotak akan menjadi seperti apa sih? Sepuluh. Udah punya anak masing-masing loh. Oh, buat Cella ya. Ada kotak junior lah. Kotak-kotak junior ya, kotak JR. Kotak junior lucu tuh. Lucu ya. Lucu kayak ya? God Bless, tapi ini ada tapi, personal challenge-nya, tapi udah tua. Ya. Tapi itu udah kecil-kecil. Jadi gitu, manggung ya. Bawanya anak cucu. Uyoi. Jadi beranak pinak gitu ya. Jadi nanti yang manggung anaknya, kita jadi kru-nya. Oh, jadi yeah. manajernya. Apa sih kalau misalnya impian terbesar kotak? Sebenarnya kalau yang international concert itu kita udah pernah, tapi yang memang waktu itu di Amerika sempat dua kota itu di mana di LA sama di DC. Di DC, ya, oke. Okay. Sama di DC, cuman sekarang kan yang lebih sulit itu adalah mempertahankan kan kita punya planning apa-apa uh-huh. Yang penting kita masih punya ide kreativitas aja sih. Oke. Okay. Berhenti. Jadi masih pengen untuk bisa ada yang namanya world tour gitu ya, with kotak tuh keren banget. Kalau dirilis sama produser luar negeri, kira-kira kalian sempat terpikir nggak pengen banget dirilis sama produser band ini gitu, ada nggak? Kalau gitu kita bikin lagu bahasa Inggris dulu. Okay. Nah itu ya, dulu. Kita bahasa Inggris siapa di sini tiga-tiganya dong? Oh, jago bahasa, jago bahasa Jawa. Semua Jawa, semua Jawa, semua Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat. Siapa dari Surabaya? Moon Island. Mana tuh? Muntilan. Jago kan bahasa Inggris gue? Moon Island itu deket yang Medayan ya? Enggak, aku dari Banyuwangi. Medayan ya? Medayan ya? Dari ini ya? Banyuwangi, Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Oke, okay. Ada pesan khusus buat kerabat kotak khususnya? Buat kerabat kotak, jangan lupa tanggal 29 Januari film Rock and Love udah bisa ditonton di seluruh bioskop-bioskop Indonesia, insya Allah. Terus juga tanggal 26 Januari album soundtrack juga bisa didapatkan di gerai makan cepat saji jagonya ayam mereka belakang sini. Okay. Terus juga ada pesan dari Chua. Pokoknya tanggal 29 ajak semua orang rame-rame. Seluruh kerabat kotak, saudara, keluarga. Jadi nanti kalian foto tanggal 29 itu foto terame, terbanyak terhebo. Tiket, terheboh, terkeren. Nanti dikirim ke kotak band underscore okay. Twitter. Di Twitter ya mention yeah, nanti kita pilih yang menang, kita datengin kota tersebut. Anyway, terima kasih buat kotak yang sudah hadir di sini. Thank you so much, sukses buat filmnya Rock and Roll. Amin. Semoga ya. Oke, sukses terus. Dan juga album ke-6 soundtracknya juga bakalan meledak. Bukan meledak di restorannya, tapi meledak banyak yang beli ya. Saya Chua. Kita dari Kotak. Dengerin terus Creative Days Online Radio, your digital music entertainment. Well, ngobrol-ngobrol bareng Kotaknya sudah kelar. Thank you so much for listening. Dan pastinya saya Laruto Sujono bakalan balik lagi temenin kamu di Music Podcast for Creative Days selanjutnya. Dengerin terus Creative Days Online Radio, your digital music entertainment. From your very first music record. This is Creative Biz Podcast.